Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi bersama channel kesayangan kita Hasan Media Dada Payam. Oke, di dalam video kali ini kita akan kembali berpetualang ya, menyusuri sungai-sungai sini, dan kita akan sambil nanti melihat dulu yang pernah saya cangkok akar seperti apa keadaannya, dan kita akan mencari bonsai Yamadori. Dalam petualangan kita hari ini kita akan coba menyusuri-nyusuri sungai sini ya. Oke bosku, simak terus videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan mensubscribe, karena subscribe itu gratis, tidak berbayar ya. Hitung-hitung kita bisa belajar bersama. Oke, salam satu hobi, cekidot. Oke bosku, ini adalah yang kemarin saya cangkok akar ya, dan masih segar kalau kita lihat ya, dan sudah mulai tumbuh tunas-tunas cantik ya, merah. Oke, kita belum mengambilnya ya, biar dulu. Nah, bahannya yang keren ini adalah mahakarya alam semesta. Yang ini benar-benar tidak ada campur tangan manusia sama sekali ya. Cantik. Beautiful. Ini adalah mantap hasil karya alam semesta. Wah, mantap. Mantap ya. Kita lihat lebih dekat ukiran-ukirannya. Oh, benar-benar ukiran jin asli ya. Ukiran ngejin, bukan jin makhluk ya. Oke, kita lanjut. Ini juga hasil karya alam semesta. Mantap-mantap. Tak perlu kita program akar lagi kalau model-model kayak gini ya. Inilah karya alam semesta asli. Oke, kita lihat. Oh, itu ada lagi. Yang ini juga mantap. Kita bisa lihat bosku. Angker, super angker. Keren. Mantap. Oke, kita lanjut. Oh, ini yang unik dulu ya, yang pernah saya ambil gambarnya, sekarang sudah subur bos. Yang batangnya seperti di kepang. Cantik sekali ya. Kita bisa lihat. Cantik ternyata ya, kalau modelnya kayak gini. Nih, nah, kita bisa lihat dalamnya. Nah, ini juga keren. Bisa kita lihat bosku. Wah, mantap ini menang. Benar-benar bahan keren. Oh, ternyata ada penghuninya ya. Nah, ini penghuni pertama, dan ini penghuni kedua. Ini penghuninya bos, jangan diganggu ya, kasihan. Wah, mantap sekali ini akarnya. Jos, kalau di pinggir-pinggir sungai ini memang banyak akar-akar bermotif ya bos, jadi memang tidak salah kalau kita mau cari di sungai-sungai seperti ini. Bisa kita lihat tempatnya benar-benar masih alami dan sejuk.
Oke bosku, mungkin cukup sampai sini ya petualangan kita hari ini, karena kita masih bulan puasa ya, jadi nggak lama-lama. Oke, terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.